Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Bakal Tunas Channel. Nah, di sini kita ingin menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kenapa pisdili dari yang warnanya hijau bisa berubah menjadi parigata dan nongol-nongol seperti ini parigatanya? Kita langsung tanyakan kepada suhu. Ini suhu saya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bakal Tunas. Oke, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat sebelumnya, kenapa pisdili hanya waktu-waktu tertentu saja bisa mengeluarkan warna putih pada daun atau parigata ya? Pada dasarnya, di sini saya akan terangkan, pada dasarnya pisdili itu bukan parigata ya. Emang dari sosoknya udah seperti ini, warna dasarnya seperti ini. Kemudian kenapa dia suatu waktu itu bisa hanya hijau saja? Oke, dari beberapa yang udah saya teliti ya, dari media tanam, kemudian cara penanaman, media yang kita pakai atau pot, jadi udah saya dapatkan jawaban dari kenapa dari hijau itu bisa berubah seperti ini, dan dari sini juga bisa berubah kembali menjadi hijau. Oke, di bulan-bulan tertentu pisdili ini akan merubah daunnya, akan menongolkan warna-warna aslinya seperti ini. Ini untuk jenis yang ada putihnya ya, pada dasarnya untuk yang ada putihnya, walaupun corak-corak loreng seperti ini. Jadi pada dasarnya loreng-loreng ini sudah ada dari sananya. Kemudian warna hijau itu kenapa bisa full kembali warna hijau? Di bulan-bulan tertentu pisdili ini akan full warnanya hijau. Artinya di bulan Februari atau pertengahan Januari sampai Februari, dia akan mengeluarkan warna-warna corak-corak aslinya seperti ini. Jadi untuk beberapa bulan ke depan, dia juga akan kembali ke warna hijau. Oh, jadi ada bulan tertentu ya? Iya, jadi untuk media tanam dia tidak begitu berpengaruh ya. Untuk kenapa bisa menongolkan warna putihnya, kemudian kenapa kembali ke hijau, itu bukan semata-mata karena media tanam maupun pot, diameter pot yang kita gunakan untuk menanam pisdili seperti ini. Bukan dipengaruhi dari penjemuran atau pencahayaan sinar matahari ya. Untuk pencahayaan sinar matahari full maupun tidak full, bulan-bulan seperti ini pisdili akan menampakkan sosoknya seperti ini. Ini artinya sosok terindah dari sebuah tanaman pisdili, walaupun ini belum menongolkan bunga seperti itu. Oke, ini satunya di sini. Oke, kita lihat, artinya ini tempatnya terbuka langsung terhadap matahari dari pagi sampai sore, dan ini sudah saya uji ketahanannya sehingga dia udah cukup kuat untuk matahari full. Nah, kita penasaran yang di tempat adem bisa menongolkan putih apa tidak? Tentu saja bisa ya. Karena kenapa? Karena emang bulan-bulannya ini dia untuk menongolkan warna-warna parigata seperti ini. Kenapa harus Februari, Pak? Ini nggak no pemirian gitu. Maksudnya emang ini juga belum jawaban yang sangat fix ya. Artinya bulan-bulan itu antara bulan Februari atau bulan apa nanti dia akan kembali hijau. Nah, itu juga masih kita teliti sebenarnya. Jadi untuk bulan-bulan Februari emang sudah 2 tahun ini saya teliti. Untuk pertengahan Januari sampai Februari dia akan mengeluarkan seperti ini. Nah, untuk di bulan November, Desember biasanya dia hijau. Awal lagi. Iya, hijau full. Itu yang udah saya teliti sekitar 1 tahun. Ini hasil penelitian nih 1 tahun dengan media tanam tidak berubah. Seperti itu. Oke, mantap, mantap. Kita lihat yang di tempat adem. Sama seperti ini apa lebih ke hijau-hijauan karena tidak kena sinar matahari. Yuk. Oke, sok. Lanjut kita. Lanjut. Nah, ini sahabat Bakal Tunas, ini artinya saya tanam di bulan Agustus ya. Ini saya tanam di bulan Agustus. Ini tadinya hijau semua. Tapi ini dasarnya adalah yang seperti ini, yang ada corak putih pada daunnya. Dan di bulan-bulan ini, nah ini dia. Ini tempat adem ya. Tetap dia mengeluarkan warna-warna corak aslinya seperti ini. Ini adalah warna asli dari sebuah pisdili, artinya corak-corak putih selalu keluar di bulan-bulan tertentu.
Nah ini yang masih hijau ini awal saya tanam di bulan Agustus. Nih untuk yang ini pun saya sama ini waktunya, waktu itu saya tanam sama. Untuk anak-anakan yang nongol di bulan Februari dia seperti itu, putih, putih-putih seperti ini. Tuh teman-teman bisa lihat di sebelahnya. Nah itu corak-coraknya nongol di bulan Februari atau pertengahan Januari sampai Februari. Entah ini berakhirnya kapan warna putih ini dan akan kembali hijau. Nah, seiring waktu saya akan teliti kembali perubahan antara putih ini ke hijau kembali di bulan berapa. Artinya di tahun ke depan saya akan teliti kembali juga bulan-bulannya dan akan saya catat perubahan dari hijau ke putih dan dari putih ke hijau setiap bulannya. Oke, itu sedikit jawaban ya. Namun ini hanya saya, penelitian saya saja ya. Mungkin ada peneliti-peneliti lain yang beda jawaban. Nah ini artinya hanya pendapat saya atau riset saya selama 1 tahun ya. Untuk riset-riset lain di luar riset saya, mungkin itu juga ada faktor kebenarannya juga. Namun ini saya teliti selama 1 tahun. Nah itu untuk jawaban teman-teman semua, jangan khawatir untuk pisilirinya yang tadinya putih menjadi hijau dan hijau kembali menjadi putih. Artinya emang dasarnya sudah seperti itu dan di bulan-bulan tertentu akan mengeluarkan warna-warna yang berbeda. Oke, itu jawaban dari Bakal Tunas untuk pertanyaan sahabat-sahabat Bakal Tunas yang masih kebingungan tentang pis lili. Kenapa bisa hijau, kenapa bisa putih, kenapa bisa hijau kembali. Oke, semoga jawaban ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.